Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bagi slot resensi buku Pusat Sumber Sekolah Sekolah Kawasan Telok Gong untuk kali ini, saya Cikgu Mas Nizam bin Muhammad Syarif akan mengulas sebuah buku yang bertajuk Konvensi Peradaban Adam. Buku setebal 192 muka surat ini adalah sebuah kisah benar yang diceritakan sendiri oleh Peradaban Adam kepada penulis, iaitu Syarid Ekadi. Syarid Ekadi adalah bekas wartawan jenayah di banyak syarikat, antaranya ialah Utusan Malaysia, Sinar Harian, TV Al-Hijrah, Esrok Wani, dan kini dia membuat podcast sendiri bernama Eksklusif Bersama Syarid Ekadi. Baiklah, kembali kepada ulasan buku ini. Generasi yang lahir pada tahun 1980 ke atas kemungkinan besar tidak kenal siapa Peradaban Adam. Tapi bagi seangkatan saya dan yang lebih tua dari saya, pasti mengingati kejadian pada tahun 1987. Setelah 29 tahun lalu, tahun 2016, Peradaban Adam bertemu sendiri bersama penulis iaitu Syahid Kadir bagi menjelaskan kisah sebenar apa yang berlaku terhadap dirinya dan kisah-kisah kontroversi yang bersangkut paut pada dirinya. Bagi yang tak kenal Peribad Adam, Peribad Adam atau nama sebenarnya ialah Adam bin Jaafar. Kisah Peribad Adam ini menjadi topik bicara utama pada tahun 1987, di mana Peribad Adam bersenjatakan M16 telah mengamuk di Jalan Coket menyebabkan beberapa kematian. Seperti mana kebanyakan orang, saya kenal nama Peribad Adam pun kerana ceritanya yang mengamuk di Chowkit pada suatu masa dahulu. Kata orang dia mengamuk kerana adiknya yang bekerja sebagai caddy golf telah dibunuh oleh Sultan Johor. Itu kata orang. Sejauh mana kebenarannya? Adakah ini sekadar rumus ataupun kisah benar? Marilah kita ikuti kisah sebenarnya apabila membaca buku ini. Ramai yang mengetahui cerita ini ataupun pernah mendengar cerita ini akan mengatakan bahawa Peribad Adam mengamuk kerana adiknya nanti dibunuh. Soalan pertama yang kita boleh tanya ialah, adik yang mana satu? Ya, Adam adalah anak sulung dan mempunyai daripada 7 orang adik-beradik. Namun, yang mana satu yang dibunuh oleh Sultan Johor? Tidak ada. Kerana semua daripada nama tersebut tidak ada yang mati dibunuh. Kelakar bukan? Dalam keadaan tuan punya badan masih hidup, cerita tidak betul dan kabar angin yang mengarut masih lagi tersebar. Bahkan dalam buku ini juga ada dimakan pengakuan berkenaan beliau sendiri yang mana menyatakan bahawa beliau tidak mempunyai mana-mana adik-beradik yang dipukul hingga mati oleh kuduli yang maha mulia almarhum Sultan Iskandar. Gambar keratan pengakuan itu juga ada dimakan dalam buku ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Dalam buku ini ada diceritakan secara terperinci dan kronologi yang berlaku ketika insiden amukan Peribad Adam di Chowkit pada ketika dahulu. Dipindahkan cerita, Peribad Adam mengamuk bukanlah kerana ingin balas dendam terhadap kematian adiknya, tapi kerana masalah mental dan torture fizikal daripada pihak atasannya ketika bertugas di dalam tentera. Terdapat beberapa peristiwa dan kisah yang terjadi sehingga membawa Peribad Adam ke tekanan yang teramat sangat sehingga berlaku peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut tidak dapat saya nukilkan di sini kerana agak panjang kronologinya. Tapi sebaiknya bacalah sendiri dalam buku ini. Semuanya dicungkil dengan baik dan teratur mengikut kronologi. Perkara ini disahkan sendiri oleh Doktor Pakar Psikiatri yang merawat beliau pada ketika itu, iaitu Tan Sri M. Mahadevan. Wah. Pentingnya di sini, amukan itu bukan kerana balas dendam. Menurut Adam, beliau mengamuk kerana terdera dengan teruk oleh seniornya dalam kem, termasuk dipukul, kepala dihentak ke dinding, dipaksa menyapu kemaluan dengan pengilat kasut hingga melecit dan menghisap zakar seniornya yang tak bersunat. Menariknya, apa yang disebut Adam di mahkamah ini tidak pernah dilaporkan. Sebaliknya, kita disajikan cerita Adam mengamuk sebab adiknya dibunuh oleh Sultan Johor. Dan cerita inilah yang terus didendangkan hingga kali ini. Firman Allah dalam surah An-Nur. Ayat 19. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Maksudnya,
Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebarkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab yang amat pedih di dunia dan di akhirat. Serta Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu tidak ketahui. Apa yang kita dapat daripada pembacaan buku Konferensi Prophet Adam? Setelah membaca dan mengamati buku ini, dapatlah saya simpulkan bahawa tidak semua cerita yang pilih itu betul dan benar. Saya mengandaikan apa yang anda dengar dan tahu pasal Prophet Adam itu adalah rumus mata-mata. Ialah pada masa itu bukan ada internet yang sedia untuk disemak di hujung jari. Jadi orang menyebarkan berita dan cerita yang sensasi menjadikan buah mulut. Bezanya dengan sekarang, rumus yang ada akan senang diperbetulkan balik dengan adanya internet yang pelbagai sumber. Kita akan senang untuk membuat perbandingan dan menyemak mana yang betul, mana yang salah. Kalau dulu macam mana, apa yang dengar itulah yang ditelan. Kesannya sampai ke hari ini pun orang masih percaya pada rumus tersebut. Akhir kalam. Kalau tak tahu, kaji. Kalau tak faham, tanya. Kalau mahu tahu, baca. Kalau dah tahu, percaya. Kebenaran itu pahit. Tapi itulah yang terpaksa telan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.